Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Mamnisti. Kali ini menu dan resep saya adalah super simple, yaitu nasi goreng jahe. Nah, gimana cara buatnya? Yuk kita tonton ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih semangat membuat video buat kalian. Nah, di sini bahannya terutama yaitu yang jelas nasi, 1 butir telur, dan bumbunya cukup simpel yaitu daun bawang dan jahe saja. Nah, ini daun bawang sudah saya rajang kecil-kecil, telurnya sudah aku kocok lepas, dan ini jahe sudah saya tumbuk atau dihaluskan ya teman-teman. Semuanya sesuaikan dengan porsinya. Lalu yang pertama kita tumis jahe yang sudah kita haluskan. Tumis hingga harum. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah kita iris kecil-kecil. Tumis bersamaan hingga layu dan keluar aroma harumnya. Kemudian kita tambahkan kaldu bubuk, kemudian sedikit garam. Kalau nggak suka kaldu bubuk, boleh di skip ya teman-teman. Kemudian masukkan nasi. Ini saya pakai nasi tadi malam ya teman-teman. Nasi nggak habis, saya taruh di kulkas. Dan ini teksturnya dingin, jadi kalau bikin nasi goreng itu nasinya lebih bagus nasi yang habis dari kulkas ya teman-teman. Jadi teksturnya itu bisa kering, jadi nggak lembek-lembek. Kemudian kita oseng-oseng, kita campurkan semua bumbunya tadi ya. Kemudian kita masukkan telur yang sudah saya haluskan atau saya kocok, kemudian kita campurkan begini dengan api yang sedang ya teman-teman. Nah, begini saja, ini sudah hampir matang ya, sudah hampir selesai, dan ini harum sekali, dan ini cepat mudah ya kan. Tidak harus menyita waktu kita lebih lama lagi di dapur. Nah, sekarang kita pindahkan ke piring saji seperti ini. Ini menu sangat simpel buat makan siang ya teman-teman. Nah, nggak pakai ribet kan? Nah, ini dia nasi goreng jahe ala Mamsti. Nah, buat teman-teman kalau like dengan video ini, please subscribe dan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan. See you next time. Dah.